Masih bersama saya, sekarang kita akan belajar tentang satuan berat. Satuan berat, 1 ton sama dengan 10 kuintal. Nah, ini satuan berat. Contohnya, kalau misalnya ini ada truk yang mengangkut 4 ton pasir. Kalau 4 ton pasir, berapa kuintal ya? Ingat, 1 ton sama dengan 10 kuintal. Jadi 4 kita kalikan 10. 4 kali 10, 4 plus 4 dulu. Nah, 10 itu nolnya ada 1. 4 di belakangnya 4 kita tambahin 0, 1. Jadi 40. 4 ton sama dengan 40 kuintal. Berikut satuan beratnya lagi adalah 1 ton sama dengan 1000 kilogram. Contoh, 1 karung beras itu beratnya 1 ton. Nah, kalau 15 ton, berapa kilo nih total karungnya? Seluruh karungnya. 15 ton sama dengan 15 kita kalikan berapa tadi? 1 ton sama dengan 1000 kilogram. 15 dikali 1000 kilogram. Tulis aja dulu 15, 1000 nolnya 3. Jadi di belakang 15 kita tulis 0, 3, ada 3. 1, 2, 3. Hasilnya 15.000 kilogram. 15 ton sama dengan 15.000 kilogram. 1 kuintal sama dengan 100 kilogram. 1 kuintal sama dengan 100 kilogram. Contoh, hasil panen tahun ini 2,5 kuintal jeruk. 2,5 kuintal kita jadikan kilogram. Berapa ya? 2,5 tulis dulu baru dikali 100 kilogram. 1 kuintal sama dengan 100 kilogram. Di depan 5 ada 1 koma. Dari belakang ya. Berarti 0 dari 100 ini kita coret 1 untuk menghilangkan koma, tinggal 10. Yang 2,5 karena udah coret 1 nolnya, berubah jadi 25. 25 dikali 10, plus dulu 25, 10 itu nolnya 1, ditambah di belakang 0, jadi hasilnya 250 kilogram. 2,5 kuintal sama dengan 250 kilogram. Berikut, 1 kilogram sama dengan 10 on. Ingat, 1 kilogram sama dengan 10 on. Ibu membeli ikan 3,5 kilogram. 3,5 kita kalikan 10 on. 3,5 komanya ada 1 angka dari belakang, lewat ada tengah. Untuk menghilangkan koma kita butuhkan 0,1. Nolnya 1. Hapus coret. 3,5 berubah jadi 35. Karena tadi udah dicoret sama 0 komanya itu. 35 kali 1 35 on. 3,5 kilogram sama dengan 35 on. 1 kilogram sama dengan 2 pon. Si Teti menimbang badannya, berat badannya adalah 15 kilogram. 15 kilogram berapa pon ya? 15 kita kalikan 2. 15 kali 2, 15 ditambah 15. 15 tambah 15 hasilnya 30 pon. 15 kilogram sama dengan 30 pon. Satuan berat yang lain lagi, yang perlu kalian tahu adalah 1 pon sama dengan 5 on. Contoh, si Koki membuat kue ulang tahun membutuhkan 2,4 pon telur. Contohnya, misalnya lah, 2,4 kita kali dengan 5 on. Ingat, 1 pon sama dengan 5 on. Kalau 2,4 kali 5 on berapa ya?
kita kalikan 0,4 dikali 5. 4 dikali 5 20. Tulis 0, simpan 2. 2 kali 5 10. Kita tulis di atas tadi yang 2 tadi. 10 tambah 2 12. Nah, hasilnya ada tulis di depannya 0. 12. Ingat, di depan 4 itu ada koma. Karena 1 dari belakang, maka satu angka dari belakang, berarti yang di bawahnya juga satu angka dari belakang tuh turun komanya. 12,0. 12,0 kita tulis 12 aja ya. Nah, yang terakhir, satuan berat. Satuan berat itu yang perlu kita tahu, ada 7 anak tangga yang dimulai dari kilogram ke terakhir miligram. Kilogram, habis kilogram hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Nah, kalau turun satu tangga, anak tangga itu kita kalikan 10. Kalau naik dibagi 10. Contoh misalnya hektogram turun ke dekagram. 1 hektogram berapa dekagram ya? Ah. 1 hektogram kita kalikan 10. 1 dikali 10 hasilnya 10. Jadi 1 hektogram sama dengan 10 dekagram. Kalau sentigram ke desigram, tadi kalau naik dibagi 10. Jadi 1 dibagi 10 sama dengan 1 per 10. 1 sentigram sama dengan 1 per 10 desigram. Atau 1 kalau dibagi 10 hasilnya 0,1. Demikian tentang satuan berat. Untuk lebih jelasnya lagi, diulangi lagi videonya ya. Selamat belajar.